kita menyambung pengajian kita mengenai hadis-hadis kelebihan amalan, dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-154 154. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-154. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, yakni dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Kan? Dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan mengenai panjang umur dan murah rezeki. Ya? Okay. Jadi kita semua ni hidup di dunia ini telah ditetapkan rezeki kita dan juga ajal kita. Okay, rezeki kita Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, dan kita tak tahu, kita tak tahu mengenai rezeki ni. Orang Melayu sebut rezeki secupak takkan jadi segantang. Okay, tapi kita tak tahu bahagian kita ni berapa banyak, keadaan kita ni berapa banyak. Okay, jadi selain daripada kita usaha semaksimal mungkin, kita berusaha, salah satunya adalah kita mencari sumber kepada rezeki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala nak memurahkan rezeki seseorang itu? Begitu juga dengan ajal. Tak ada siapa yang tahu bila dan di mana kita meninggal. Tak ada siapa yang tahu. Yang boleh kita usahakan bagaimana kita meninggal ni, bagaimana meninggal dalam keadaan yang selalu hadiri majlis ilmu, memperbaiki diri. Tapi kita tak pernah tahu bila dan di mana. Okey. Tapi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan rahsia. Apa dia? Rahsia untuk kita murah rezeki dan juga panjang umur. Okey. Dan itu apa dia? Iaitu dengan kita menyambungkan silaturahim. Menyambungkan silaturahim, menyambungkan persaudaraan. Jadi kalau anda kata ada perselisihan, kita orang yang mula-mula datang, kan, maknanya kalau salah minta maaf lah, ataupun ada, kalau ada perselisihan kita jernihkan, kita orang yang initiate, yang mula-mula, yang approach untuk memperbaiki silaturahim, dikurniakan kepadanya dua benda, satu panjang umur dia, satu lagi murah rezeki dia. Ini rahsia, macam mana nak panjang umur dan murah rezeki. Kita panjangkan silaturahim, perbaiki silaturahim, perbaiki jika ada perselisihan di antara keliling kita tu. Jadi berusahalah untuk kita menyambungkan silaturahim. Sebab manusia ni nak ikut perselisihan, memang dia takkan habis dengan perselisihan. Kan, kita dengan suami, dengan isteri, dengan ipar, dengan mak mertua, dengan menantu, ada je kalau nak cari perselisihan, ada je perselisihan. Bukan saja kita dengan orang sekeliling, kita dengan diri kita pun kadang-kadang berselisih. Kita ni kita pun. Dan banyak orang kadang-kadang dia tak dapat memaafkan diri dia. Ada benda-benda tekilan, kan? Jadi maknanya sebaik-baik kita adalah yang menyambung silaturahim, yang menjernihkan keadaan. Benda ni susah, tapi siapa nak panjang umur dan murah rezeki, ini rahsia dia. Dia bukan mudah tau nak jadi orang yang memperbaiki silaturahim. Tapi itulah kelebihannya besar, sehingga Nabi sebut boleh panjang umur, dikurniakan Allah punya umur dan murah rezeki.